Syederalun, para pedebus dari berbagai desa dalam kota Lhokseumawe beraksi pada acara launching Rapai Uruh sebagai ikon kota Lhokseumawe yang berlangsung di lapangan Hirak Lhokseumawe, Minggu 12 November 2017 sore. Acara ini digelar Dewan Kesenian Aceh Kota Lhokseumawe, di mana acara tersebut diikuti 400 penabuh rapai dari seluruh gampong di Kota Lhokseumawe. Pada kegiatan ini diawali para penabuh rapai yang menggunakan baju seragam warna hitam dan putih mulai menabuh rapai. Tidak lama kemudian, saat suara rapai sudah merata, maka satu persatu pedebus mulai menunjukkan aksinya di hadapan para tamu dan undangan dan masyarakat umum, sehingga aksi mereka pun memberi hiburan yang menarik bagi masyarakat yang hadir pada acara tersebut. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Dari Lhokseumawe, Saiful Bahri, Serambi On TV. Berbagai grup yang berhasil...